Halo cuy, balik lagi sama gua. Jadi kali ini gua pengen ngevlog ya guys ya. Oke. So guys, jadi hari ini gua pengen ngetes kamera guys ya. Jadi sekarang gua lagi ada di rumah Perchus in the house bro. Di sini ada Cakra, Babang Cakra. Gimana Bang Cakra? Halo guys. Ya jadi gua kali ini gua pengen ya tipis-tipis aja sih pengen ngevlog kayak motovlog, cuman gua nggak ngasih paham kayak motovlog yang lain. Jadi kali ini gua pengen ngetesting kamera baru gua, Mi Palm 2 Pro, yey. Jadi ya udah pokoknya gitu, ye. Ya jadi di sini sudah ada tuan rumahnya Babang Percus. Sedang apa? Dia sedang menghirup udara segar yang ada di dunia ini, guys. Aduh, guys. Ya jadi oke, siap Bang Percus. Oke, habis ini gua pengen ke jalan, pengen ngetesting kamera sambil ngevlog di jalan kayak Bang Mail. Oke, sedikit ini gua spill, kita sinematikin teman-teman gua dulu. Anjir. Sekarang kita sinematikin Babang Percus dari bawah sampai atas. Oke, mantap betul goyangannya. Sekali goyang langsung cerat. Oke guys, jadi ini kita mau jalan dulu dari rumah si Percus ya. Jadi tadi gua udah COD Octane Booster dan sekarang gua pengen ke Jakarta, guys. Eh, lihat kamera dong. Asik. Dadah. 2, 3. Oke, kita gaskan. Aduh. Ini lagi. Wah. Alright. Kita gaskan lagi, guys. Kita dari rumah Percus menuju Jakarta. Semoga nggak ada kendala dari videonya. Semoga aman-aman aja. Karena dari tadi gue video kendala-kendala mulu, anjir. Sumpah. Mager banget tangannya. Oke, ini kita sudah keluar rumahnya Babang Percus, guys. Sudah ada di jalan, enaknya kita gaspol. Anjir. Aduh, lupa di ini. Lupa di kancingin si ininya, helmnya. Lewat mana ya? Pondok Indah kali ya? Pondok Indah. Biar mantap. Kita lewat Pondok Indah. Terpantau gua masih batuk-batuk. Dadah. Beginilah guys, riding di malam hari, di malam yang sesunyi ini. Asik. BTW cahayanya kayaknya diturunin lagi kali ya biar dapat hasil yang maksimal. Kenapa jalanan Indonesia tuh banyak kubrak-kubruknya? Aduh. Ya guys, gimana kalian kabarnya? Sehat semuanya. Nih gua sambil ngetes kamera. Jadi buat kalian yang bilang, "Bang, gimana sih ngevlognya? Gak jelas banget." Ya iyalah, pemula guys. Gua baru ini, baru mencoba-coba untuk ngevlog
Waduh, di depan ada yang bucin, guys. Oke. Pakai SCBR. Tuh, guys, di depan kita ada yang bucin, guys. Ya Allah, enak banget ya. Bucin-bucin ya kan. Oke, sudah hijau. Kalau kapan ya punya CBR 250. Semoga aja deh, semoga disemogakan. Bucin habis, guys, CBR 250 nya. Oke, guys, balik lagi. Ini kita sudah ada di Pondok Indah. Sudah ada di Pondok Indah. Gelapet. Alright, langsung hijau, enak betul. Vino. Kebiasaan. Oke deh, langsung aja nih. Kita gaskan. Pondok kita kalau lagi sepi buat gaspol. Nah, cukup. Nanti kita lanjut gaspol lagi di Jakarta. Wah, sombongnya gue. Langsung banget, guys. Ke mana ya? Cuacanya alhamdulillah tidak hujan ya, aman jaya sentosa. Oke, ini kayaknya gue pengen pindahin kamera gue ke chest strap biar bisa ngelihat speedometer. Ntar nih gue pengen labarin seseorang dulu. Oke, nih langsung aja kita pakai yang ada di chest strap. Oke, jadi ini udah di bagian tampak depan. Cuman gue pengen setting lagi biar nggak keliru. Oke, udah pas saatnya kita gaskan, bro. Ya. Jadi ginilah tampilannya kalau memakai chest strap ya. Kayaknya gua ke atasin lagi biar kalian bisa ngeliat lebih jelas, soalnya takutnya kurang jelas. Ini banget ya. Gue tuh ngeri ini gue kenapa-napa, cok. Kalau gue kenapa-napa soalnya tuh ada goyang-goyang gitu, guys. Cuman gak apa-apa sih, semoga. Ntar gue pengen pastiin lagi nih, ini settingan kameranya udah bener apa belum. Katanya ada di sana. Kita coba-coba, guys. Harusnya sih udah sih, cukup lah segini. Iya, ini kita lewat blok M aja. Ini lewat gancit. Nah, ini coba kita cek di sini ya, guys. Apakah si ininya pas apa tidak? Soalnya tadi di video tuh kurang pas, guys.
Jadi gue ngerinya apa, kalian nontonnya kurang enak gitu. Harusnya sih udah apa sih segini sih ya, yeah. Semoga jadi mohon maaf kalau misalnya kurang jelas. Ini chest strapnya gue usahain ke atasin lagi deh biar lebih maksimal si chest strapnya. Oke, aman ya, semoga. Ya gini dah, kalau kalian kendaraan si parah seperti ini. BTW ini gue pengen apa namanya nganterin pai susu buat cewek gue, karena cewek gue pengen. Wes langsung hijau guys, rajak ya anak soleh. Kita mending lurus aja deh, soalnya kita pengen langsung ke Blok M. Cuman mager lewat sini tuh, nah ini dia guys, polisi tidur. Wah, polisi tidurnya parah bener. Banyak orang ngumpul-ngumpul. Alright, ini kita ke kiri. Nah, ini warteg biasa langganan gue nih guys. Kalau misalnya lapar, habis NRNR dan nyari budget yang sesuai di warteg itu guys. Weh, langsung hijau lagi, emang rezeki anak soleh nggak kemana-mana. Sengaja kita melewati Blok M. Wah, bengek gue. Woi, banyak NR juga guys. Merah. Tadi langsung hijau, sekarang merah guys. Lampu merah ini rada susah nih, bingung nggak langsung hijau. Baru main di komen, merahnya lama banget. Udah hijau aja. Kita langsung ke kiri guys. Waduh merah. Merah guys, weh langsung hijau bener-bener. Gaspol gak ya, gaspol lah. Nah, lihat top speed nasi parah ya. Merah 124 jalur segini ya, lumayan lah. Oke, kita sudah sampai di Jakarta. Welcome to Jakarta, guys. Sudah sampai gitu di Jakarta. Mantap, eh. Anjay. Banyak numbers. Wih, ini banyak numbers, guys. Mantap. Ini nih yang gue cari-cari di konten ini nih. Numbers. Numbers University, ada numbers Aero, numbers Vario. Semuanya bersatu di dalam aspal Sudirman, guys. Nah, ini dulu nih sering buat speeding nih, banyak di sini nih sampai nutup-nutup. Sekarang udah kagak ada semenjak sering dijagain sama polisi. Baguslah. Cuma udah kangen juga sih dulu pernah speeding-speeding di sini.
ajaib dah. Nah, mobil tiba-tiba ke kiri. Oke, welcome to the Sudirman, guys. Oke guys, jadi ini udah sampai di Kolong Semanggi. Ini buat kalian sedikit tips nih. Kalau kalian mau lewat sini, khususnya pemotor ya, pastiin jamnya di atas jam 10 guys, karena aman dari polisi. Karena kalau di bawah jam segitu, biasanya polisi nangkring nih guys, di sekitar-sekitaran sini nih, pada nangkring mereka. Siap-siap, apa namanya, siap-siap nilang-nilang memberhentikan kita orang. Oh, kabar pada lewat ya kan. Mantap betul. Ini kita muter dulu apa ya? Tapi kasihan lah. Ini gue pengen ngantar pakai susu dulu. Ngeri nunggunya lama. Kayaknya gue pengen lewat ini deh. Lewat Da Vinci. Nah, di situ lebih banyak kampers, guys. Nah, ini tersembunyi nih, guys. Ke kiri ya. Sudirman ke kiri samping Da Vinci. Langsung gua kan banyak anak-anak motor pasti. Oh, pada ngumpet di sini mereka, guys. Pada ini Starlingan. Ngopi sih sebenarnya, bukan ngumpet. Cuman ya lebih aman. Biar aman dari polisi, mereka pada di sini, guys. Aduh. Nah, ini biasanya bocah-bocah speedingan udah pada ready nih di sini nih. Bocah-bocah speedingan mau ke kokas. Ayo absen semuanya, kalian siapa yang pernah speeding di kokas terus nunggunya di sini, ayo siapa-siapa ngaku, kalian jangan sampai nggak ngaku. Ini karena kita mengajarkan yang baik ya, sambil ngevlog kita lewat bawah aja, nggak usah lewat atas. Ini orang mau ngebelok kanan apa kiri sih sebenarnya? Orang sen kanan belok kiri. Udah kayak mama ya. Apalah, suka-suka dia dah. Kita salim aja, permisi. Kalau disalim balik kita kasih paham. Buset, motovlog banget ya. Udah kayak motovlog habis gue. Ini BTW gue motor belum ganti oli nih, gue rada-rada ngeri kalau dibawa kebut-kebut, guys. Gue tuh terakhir ganti oli tuh kapan ya? Kalau salah 2 minggu yang lalu apa 3 minggu yang lalu. Nah, ini udah ready nih, guys. Udah ready ya, polisi-polisi udah mau pada bubar-bubarin, guys. Yang di Kuningan nih biasanya, yang nongkrong di Kuningan, hati-hati. Ayo kita bubar tuh, udah ada polisi KLX, TNI juga ada gabungan. Tuh, rame di sini nih. Hati-hati dah. Ada polisi. Ya, ini kita udah sampai di Kokas, guys. Kokas Kuningan, sorry. Kokas mah di sana. Udah sampai di Kuningan, merah. Tumpen nih. Masih merah, biasanya udah kuning-kuning. Oke. Wah, ini enak banget sih gaspol sih. Gaspol kali ya. Gaspol deh. Segitu dulu. Nah, nih ngeri banget nih, di depan ada puteran, guys. Jadi harus hati-hati ya, buat kalian yang pengen ngegaspol-gaspol, tetap hati-hati. Nah, ini tuh gue baru tahu, guys. Ini itu terowongan Casablanca, guys. Jadi yang dulu terkenalnya angker, ya ini nih terowongannya. Gue baru tahu loh, sumpah waktu itu. Ternyata ini terowongan Casablanca yang dulu sering masuk berita. Nah, ini pemakamannya nih, guys. Nih.
pemakaman apa Casablanca ya, dan lu terkenal angker buat angker ya. Sekarang udah biasa lawan sini jam 2, jam 3 ada bodo amat dah. Gua mah gak takut sama setan. Aku tahu apa-apa coba sama begal. Jujur, kalian pasti tak sama setan gak terlalu takut lah ya. Cuman ya kalau ditongolin dikit ya mungkin ada yang takut. Tapi gua lebih takut sama begal kok. Yo guys, jadi balik lagi sama gua. Sorry tadi bener kan yang gua bilang videonya turun banget kalau yang ngeliat ke depan. Jadi kayaknya gua memutuskan untuk di holder aja. Dan untuk yang ke depan nanti ya paling sorry nggak kelihatan si speedometernya. Cuman kelihatan bagian depannya aja, nggak kelihatan kokpitnya. Tapi ya it's okay lah ya, karena gue perdana nih ya motovlog ya, sambil ngomong-ngomong guys, perdana guys. Nah ini gue kayaknya pengen ini deh, pengen ngisi bensin, cuman bensinku masih banyak sih. Nih di depan di depan udah kokas tempat anak-anak speeding. Oh nih masih ada nggak nih kloter-kloter berapanya, kali aja kok masih kedapetan ya kan. Kita speeding-speedingan, speeding tipis-tipis. Nggak tahu nih, kita lihat aja. Wih, rame guys. Ketemu teman gue, Cok. Ngapain lu? Hah? Habis nganter cewek gue? Lu ngapain? Anjing, gabut aja. Si anjing. Sendirian lu? Iya. Ya Allah. Mau jalan. Mau cabut gua. Mau cabut. Ini sekalian yang lantai 2 lihat. Ada enggak? Ya, duluan ya. Hati-hati lu. Iya. Ya. Waduh, itu. Ada polisi, guys. Gua ngerinya gua dikejar juga nih. Ngeri aja nih. Bang, polisi. Waduh. Ngeri banget, coy, polisi ini masalahnya. Kayak cepet. Cabut guys. Enggak aman. Dia ditakdirkan naik lantai 2 berarti. Aduh. Apa-apa lah, next time, next vlog. Naik kayak lo. Wah, jangan dah bang, jangan sana-sana dah. Gua kata. Oke, balik lagi. Ternyata ada suatu hal yang mengganggu, guys. Jadi kita tidak bisa berspeeding-speeding have fun. Nah, ini sedikit tips juga nih buat kalian yang pengen speeding-speeding. Harus lihat kondisi, guys. Yeah. Tadi kebetulan aja tuh gua ngeliat ada polisi. Coba kalau nggak ada polisi, gue ikut berhenti. Dari belakang gue ditubruk, aduh. Apes ya kan. Niatnya nggak mau speeding, habis jemput ayang. Malah kena imbasnya. Ini kita riding santai-santai aja lah ya. Riding santai, tai. Tapi ini, sumpah gue ngeliatnya seru loh, ngeliat apa? Gue sambil di vlog kayak gini. Ini gue nggak tahu di kameranya getar atau enggak. Kalau getar ya mohon dimaklumi, karena kalau saya pakai kamera biasa, bukan kamera-kamera profesional. Ini kayaknya muter Sudirman dulu enak gak sih?
Oke guys, kita sudah sampai di Sudirman. Ya, inilah enaknya ya, riding di Sudirman, Jakarta ya. Cuman kalau kata orang mah ya Sudirman lagi, ada bosen dah. Nih gue pengen lewat Kolsem deh, kali aja rame kan. Sekalian setting manja lagi si kameranya. Rada dikecilin si resolusinya. Rada digelapin lagi. Karena ini masih kayak ada terang-terangnya gitu loh. Nah, ini kita lewat Kolong Semanggi. Nah, ini udah rada gelap, guys. Kita lihat Kolong Semanggi. Wih, tumben loh. Kolong Semanggi. Tumben loh. Kosong loh. Tidak seperti biasanya loh. Biasanya rame coy. Orang-orang pada nongkrong ya kan. Nah, tadi mah kagak ada sama sekali. Nah, indahnya melihat pemandangan. Tapi sumpah ya, tadi ini tuh motor habis gua cuci, guys. Motor habis gua cuci, udah enak-enak ya kan. Siangnya hujan enggak tuh. Kayaknya bulan-bulan sekarang tuh, sebenarnya enggak bulan sekarang sih. Biasanya kan ini ya, Indonesia itu ada dua musim, guys. Musim hujan sama musim kemarau. Cuman nih sekarang musimnya kayak gak jelas gitu loh, gara-gara pemanasan global. Asik, pemanasan global gak tuh. Ya pokoknya gitu, guys. Jadi kayak gak stabil gitu si cuacanya. Kadang kemarau, kadang hujan, kadang kagak. Emang rada kesel di prank sama cuaca. Pajero kuning, guys. Cakep banget nih Pajeronya. Kita belok kanan, guys, karena rumah kita ke kanan. Tadi sebenarnya ya kalau misalnya treknya panjang bisa aja sih, cuman gara-gara beda arah jadi tidak bisa, guys. Tadi di Kokas ada polisi sih, jadinya bubar dulu, bubar. Nah, gue pengen nanya nih ke kalian-kalian semua, kira-kira kameranya nih bagusan kamera ke guain apa ke depanin, guys? Kira-kira, guys, coba kalian komen ya di kolom komentar. By the way, jangan lupa follow Instagram gue, TikTok gue yang ada di bawah sini, dan jangan lupa di subscribe YouTube gue juga. Ada, coba di komen deh bagusan kamera ke guain apa kedepanin terus seringnya. Oke, guys, mungkin segitu aja dulu untuk konten gua kali ini ya. Ini gabut banget gua kontennya. Thank you semua yang udah nonton yang sampai habis ya, gabut banget kalian sumpah. Oh iya, jangan lupa di like, di subscribe dan di komen ya.
untuk aduh basah coy ini